الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وأدام نفعا في علوم في دارين آمين فالطهارة طهارة السر أما سوى الله maka bersuci yaitu bersuci sir hati mensucikan hati dari apa-apa yang selain Allah. Jadi ketika kita berwudu, kita di samping membersihkan mensucikan anggota tubuh kita, anggota wudu kita, kita juga membersihkan hati kita dari apa yang selain Allah. Jadi ketika kita wudu, hatinya fokus khusyuk kepada Allah, berusaha begitu ya, berusaha di samping kita membasuh segala dan menyapu anggota tubuh, anggota wudu kita, kita juga niatin untuk mensucikan hati kita dari apa yang selain Allah. Jadi hatinya fokus kepada Allah. Fabi'atatimu hadzihi sholatu, maka dengan sebabnya sempurna sholat. Dengan sebabnya sempurna sholat. Dengan sebab bersuci, sucikan hati kita dari apa yang selain Allah, akan jadi sempurna kita punya sholat. Fa innaka in satartal aurata bisyabi famalladhi yasturu aurataka fil batini anillah. Fa innaka maka sesungguhnya engkau, in satartal aurata, jika engkau menutup akan aurat, bisyabi, dengan baju, kita tutup aurat kita pakai baju kita, famalladhi, maka apa yang yasturu, yang dapat menutup aurataka, aurat engkau, fil batini, pada batin anillah, dari Allah Ta'ala. Bagaimana? Fata'adab baina yadailah, cara menutupnya, beradablah engkau di hadapan Allah. Beradab. Di antara beradab tadi, hilangkan sesuatu selain Allah. Sama lagi sholat, kita hilangkan sesuatu selain Allah, itu namanya kita berusaha beradab di hadapan Allah. Begitu pula berwudu, kita hilangkan sesuatu selain Allah, kita ingetin Allah aja, fokus diri kita, hati kita hanya Allah, itu namanya kita sedang berusaha beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita umpama sholat, wudhu, kita ingat yang lain, namanya kita kurang adab. Lagi sembahyang kita ingat selain Allah, namanya kurang adab. Itu namanya kita sembahyang tapi menduakan Allah, musyrik. Sampai begitu tuh ukuran tasawuf. Lagi sembahyang ya, harusnya ingatnya Allah, tapi ingatnya kunci yang kelupaan. Perutnya lapar, belum kondangan. Makanya segala sesuatu yang dapat membuat kita lupa,
konsentrasi kepada Allah, kalau waktunya masih luas, itu dulu dikerjain. Bahkan kalau kita umpama ngantuk, sangat ngantuk, waktunya masih luas, sholat, kita tidur dulu. Makan, lapar kita, waktunya masih luas, makan dulu. Sampai sebegitunya sholat. Agar apa? Agar kita bisa khusyuk. Betapa pentingnya yang namanya khusyuk. Kita enggak mampu untuk khusyuk. Kita berusaha untuk khusyuk. InsyaAllah berusaha khusyuk. Allah tulis minal khasyi'in. Wa'lam annahu yattali'u 'alaika wa 'ala sirrika, dan ketahui olehmu bahwasanya Allah Ta'ala melihat atas engkau dan atas hati engkau yang paling dalam. Allah lihat hati kita yang paling dalam. Allah lihat, Allah perhatikan, Allah saksikan hati kita. Fatawadda' bi zahirika wa batinika, maka tawadduklah engkau dengan zahir dan batin engkau. Tawadduk, berendah diri. Jangan ada macam-macam kita punya hati. Jangan protes. Tunduk aja, tunduk. Khudu', nurut. Fatawadda' bi zahirika wa batinika, maka tawadduklah engkau dengan zahir dan batin engkau. Tawaddu, berendah diri, nurut, patuh. Wanzur law qumta baina yadayil maliki kaifa takunu, perhatikan olehmu jikalau engkau berdiri di hadapan seorang raja, bagaimana engkau? Coba kalau kita berdiri di hadapan raja, bagaimana kita? Pasti kita akan berdiri penuh dengan ketegangan. Ya kan? Kita di depan presiden, gimana kita diri? Menghadap. Hampir salah tingkah kan begitu. Saking apa? Perhatiin apa yang ada di hadapan kita, raja, presiden, guru umpama. Wala nisbata bainahu ta'ala, enggak ada nisbat, maksudnya ya enggak ada apa-apanya dibandingkan di hadapan Allah Ta'ala. Raja enggak ada apa-apanya dibandingin Allah. Wa taqaddasa, enggak ada apa-apanya dibandingkan Allah yang maha tinggi dan maha suci. Wa bainal muluki, dan di antara raja-raja, dibandingkan di hadapan Allah dengan di hadapan raja enggak ada apa-apanya dengan apa yang kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-kullu 'abiduhu, seluruhnya itu adalah hamba-hambanya Allah. Fa idza fa'alta dzalika fala takunu kadziban, maka apabila engkau sudah melakukan itu, maka tidaklah engkau seorang yang pendusta. Fi kaulika, pada perkataan engkau. Wajhatu wajhiya, aku hadapkan wajahku. Jadi ketika kita sudah berusaha mengkhusyukkan sir kita, rahasia kita, hati kita yang paling dalam kepada Allah, maka insya Allah ketika kita mengatakan wajhatu wajhiya, kita tidak dusta. Kita benar-benar hadapkan hati kita kepada Allah. Jangan sampai mulut kita mengatakan inni wajjahtu wajhiya, sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepadanya, kepada Allah. Hati kita ngayab ke mana-mana. Mulutnya bilang inni wajjahtu wajhiya, hatinya ke mana-mana. Berarti kita apa? Udah bohong. Subuh-subuh udah bohong. Ya, subuh-subuh udah bohong.
tanpa kita sadarin tuh kita udah bohong. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin agar kita sholat betul-betul konsentrasi. Wa fi qaulika, dan pada perkataan engkau, hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Hanifan musliman, yang lurus, yang tunduk, ya, muslim yang tunduk. Tidaklah kami termasuk orang-orang yang musyrik. Wa qauluka, dan perkataan engkau, wa qaulika, ya, pada perkataan engkau, inna salati wa nusuki wa ma'yaya wa mamati lillah. Ya, engkau tidak dusta pada perkataan engkau, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku, ya, untuk Allah. Jadi kalau kita tadi seperti itu salatnya, kita berusaha konsentrasi hati kita kepada Allah, insyaallah apa yang kita ucapkan, ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, kita enggak bohong, kita jujur, kita benar. Fanzur, perhatikan olehmu, fala yang bagi, maka tidak seyogianya ayyakuna ada kaziban, tidak seyogianya bahwa ini adalah satu kedustaan. Jangan seyogianya, tidak seyogianya, enggak sepantasnya dusta. Dia kata Imam Ghazali, enggak sepantasnya ini kita dusta. Masa mulut kita mengatakan, ya, wajhatu wajhiya, hati kita kemana-mana. Mulut kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hati kita kemana-mana. Memang salat ini unik, Pak. Masya Allah. Salat ini unik. Padahal taroda 7 menit, ya. Kalau udah kita sembahyang 7 menit, Pak, ngapa lagi sembahyang ingatnya yang lain-lain? Ya, kenapa itu 7 menit kita berusaha untuk konsentrasi nggak bisa juga? Kenapa, ya? Ini menandakan bahwasanya sholat itu ibadah yang sangat dahsyat, yang setan takut kalau kita khusyuk. Karena sudah dijanjikan oleh Allah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Salat yang bagaimana? Salat yang khusyuk. Setan enggak mau kita khusyuk. Makanya setan mengerahkan seluruh segenap tenaganya untuk menghancurkan kita supaya jangan khusyuk. Semua diingetin. Jadi ketika kita sholat, Allah, buka sholat dengan takbir, Allahu Akbar, langsung setan berusaha keras. Makanya semuanya ingat tuh. Iya. Iya. Allah. Itu setan langsung tuh. Kalau air gerubuk, ya, gerubuk untuk godain kita dengan segenap tenaga yang dimiliki oleh setan untuk menghancurkan konsentrasi kita. Fayakunu sababa halakika. Maka dengan sebab itulah menjadi sebab, ya, binasanya engkau. Jadi binasa. Dengan sebab itu jadi binasa. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin jangan sampai, ya, kita kalah berusaha. Walaupun memang susah, tapi kita usaha. Wayam bagi, dan seyogianya antazkura kibriya Allah, seyogianya bahwa engkau sebutkan kebesaran Allah. Wa azamatahu, keagungan Allah. Inna ruku'ika, ketika ruku engkau.
ingetin kebesaran Allah, keagungan Allah. Wa sujudika, dan ketika sujud engkau. Wa ta'lamu, dan engkau mengetahui dzalika, demikian itu. Bisigarika, dengan kecilnya engkau. Wallahu birahmatihi, dan Allah dengan rahmatnya. Ahluka limunajatihi, ahlinya engkau untuk munajat kepadanya. Fala aqalla min at-ta'addubi wal huduri biqalbika baina yadayhi, maka tidak ada yang lebih sedikit daripada adab dan hudur dengan hati engkau di hadapan Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam wa sallam sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala mukbilun ala musalli, menghadap kepada orang yang salat. Malam yaltafit, semasa tidak nengok. Jadi Allah akan menghadap orang yang salat kalau orang yang salat enggak nengok. Apanya enggak nengok? Hatinya. Jadi Allah akan pandang kita dengan pandangan yang nikmat, yang senang, yang ridha kalau kita hatinya enggak kemana-mana. Fahfaz zahiraka, maka oleh karena itu jagalah, peliharalah zahir engkau, tangan, badan, semua pelihara. Wa batinaka, dan hati engkau. Anil iltifati, dari nengok-nengok. Jangan sampai nengok-nengok, baik zahirnya maupun batinnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersama Nabi alaihi salatu wassalam, innal abda la yusalli wala yuktabu la'u min salatihi wala nisfuha wala sulusu'a wala rubu'uha wala khumusu'a wala sudusu'a wala usru'a. Sesungguhnya hamba, sungguh dia salat, namun tidak ditulis baginya daripada salatnya. Enggak ditulis salatnya, pahala salatnya enggak ditulis. Juga tidak ditulis pahala salat setengahnya. Juga tidak ditulis pahala salatnya sepertiganya. Juga tidak ditulis pahala solatnya seperempatnya. Tidak ditulis pahala solatnya seperlimanya. Tidak ditulis pahala solatnya seperenamnya. Tidak ditulis pahala solatnya sepersepuluhnya. Wa innama yaktubu hanya, wa innama yuktabu lirrajuli, hanya saja ditulis untuk seseorang, min solatin, daripada solatnya, ma aqala minha, apa yang dia khusyukkan. Yang dia khusyuk itu yang ditulis. Jadi pahala kita bergantung khusyuk kita. Semakin banyak khusyuknya, semakin banyak pahalanya. Kita emang enggak bisa khusyuk, Pak, tapi kita berusaha untuk khusyuk. Konsentrasi. Qala ba'du, berkata sebagian mereka, innal abda yasjudu sajadata, sesungguhnya hamba itu sujud. Sesungguhnya hamba itu sujud akan semata-mata sujud. Jadi yang namanya hamba sifatnya ya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu annahu taqarraba biha ila Allah taala. Dan di sisi Allah bahwasanya ia mendekat kepada Allah dengan salatnya kepada Allah. Walau kusimat zunubuhu fi sajadatihi, jikalau dibagi-bagi akan dosa-dosanya pada sujudnya, ala ahli madinati, atas penduduk kotanya, la alaku, niscaya mereka binasa semua. Qila, dikatakan, wa kaifa dzalika, bagaimana bisa begitu? Qala yakunu sajidan indallahi ta'ala wa qalbuhu musghin ila hawa wa musyaidun libatilin qadis taula alaih. Kenapa bisa begitu? Ia menjawab, dia sujud kepada Allah taala sementara hatinya memperhatikan hawa nafsu, menyaksikan yang batin. Ya qadis tuliya alaih, sungguh dia telah terkuasa. Ya qadis tuliya alaih, sungguh ia telah terkuasai. Artinya dia enggak bisa menguasai dirinya, dia dikuasai oleh hawa nafsunya. Jadi kita kalau begitu berusaha untuk khusyuk. Memang kita enggak bisa khusyuk, tapi kita berusaha untuk khusyuk.
Wallahu a'lam bishawab.